بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang penuh barakah ini di Maghrib kali ini Tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan kodok, kafarot dan fidyah dalam bab puasa jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-mabhasus sabi'u pembahasan yang ketujuh adalah ma'yubsidu wa ma la yupsiduhu. Pembahasan ini terkait dengan sesuatu yang bisa merusak puasa puasa kemudian rusak puasanya batal puasanya nau'ani ada dua bentuk nau'un yujibul kodo fakot bentuk yang pertama adalah dia hanya wajib kodo saja wanaun yujibul kodo wal kafarot dan juga bentuk yang lain adalah ia wajib mengkodok juga kemudian bayar kafarot juga dua mana jenis-jenisnya kalau mengkodok saja berarti ketika batal puasanya atau dia nggak puasa maka dia hanya bayar kodok saja puasanya puasa wajib tentu puasa Ramadan tapi kalau misalnya wajib mengkodok juga wajib membayar kafarot berarti dua dia mengkodok juga bayar kafarot juga Yang pertama adalah indal Hanafiyah. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah terlebih dahulu. Apa saja yang bisa merusak puasa yang dia wajib mengkodok saja tanpa ada kafarotnya. Al awwalu yang pertama adalah ayatanawala malaysa bi ghazain wala fi maknal ghazai yang pertama adalah ia memasukkan atau makan atau memasukkan sesuatu yang bukan makanan, seperti misalnya tiba-tiba ia kemasukan, apa namanya, eh, masuk bukan makanan atau minuman, karena kalau makanan minuman itu. Bukan kodo saja, tapi dia harus membayar kafarat juga menurut pendapatnya Abu Hanifah nanti. Seperti misalnya dia kemasukan atau dia misalnya di siang hari, kan kalau membatalkan puasa itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut manusia, kemudian masuk ke dalam lambung. Tapi bukan makanan, misalnya apa nih? Misalnya obat atau apa, misalnya uh, yang bukan makanan, yang bukan bentuk makanan, maka dia hanya membayar kodok saja, tidak membayar kafarot. Misalnya, dia muntah, dia mun muntah atau dia memasukkan sesuatu ke dalam mulut tapi duna al ghazai bukan makanan maka dia hanya mengkodok saja tidak membayar kafarat apa saja yang dimasukkan tapi bukan berbentuk makanan atau minuman tapi itu membatalkan puasa jelas karena membatalkan puasa itu yang membatalkan puasa adalah setiap sesuatu yang masuk ke dalam mulut manusia kemudian mengalir sampai dengan ketenggorokan lalu ke perutnya nah itu disebut dengan yang membatalkan puasa kemudian yang kedua dia ayatanawala goza ia makan makanan audawa atau dia makan obat minum obat misalnya li uzrin ingin karena uzur syara kamarodin seperti sakit dia di siang hari dia makan karena sakit atau safarin atau dia karena dalam perjalanan sehingga ia tidak berpuasa. Maka yang tersebut, orang tersebut yang harus dilakukan adalah mengkodok puasanya. Tidak membayar kafarat, hanya mengkodok puasa-puasanya. Dia hanya mengkodok puasa-puasanya. Kemudian yang kedua saum, wal ma'an. Sesuatu yang merusak puasa, dia bisa rusak puasanya, bisa batal puasanya. Tapi dia wajib mengkodok juga, kemudian bayar kafarat juga. Bayar kafarat juga. Nah, ini indal Hanafiyah menurut Imam Abu Hanifah yang pertama adalah dia makan makanan di siang hari biduni uzrin sar tanpa ada uzur sar, sar makan minum di siang hari tanpa ada uzur sar'i sakit atau safar atau lain-lain dia makan di siang hari maka dia bukan hanya mengkodo puasanya tapi juga harus membayar kafar kafarot ini indal hanafiyah ini indal hanafiyah Kalau tadi makan makanan tapi dalam keadaan uzur seperti sakit dia makan di siang hari karena nggak puasa sakit alasannya atau karena nggak puasa karena safar misalnya safar ke Surabaya ke Semarang maka dia hanya wajib mengkodok saja di hari yang lain mengkodok saja di hari yang lain tapi kalau ia tidak puasa disengaja maka yang wajib dilakukan adalah dua dia mengkodok juga membayar kafarot juga nah ini indal hanafiyah seperti itu indal hanafiyah jadi dia makan-makan minuman tapi bighairi uzrin tanpa ada uzur maka hukumannya dua dia mengkodok juga membayar kafarot juga tahu sendiri kafarot puasa itu seperti apa puasa kafarot itu sebab kafarot puasa itu dua bulan berturut-turut Kemudian kalau tidak mampu dia memerdekakan budak dua bulan berturut-turut atau membayar atau memberi makan it'am siti miskin, 60 orang miskin. Itu kafarotnya. Orang yang tidak ber, berpuasa. Tapi tidak ada uzur baginya. Nah ini indah, indal hanafiyah menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kafarotnya itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah itu it's kurokoba membebaskan budak kalau tidak ada budaknya puasa dua bulan berturut-turut kemudian kalau tidak ada juga atau pilihan yang selanjutnya adalah it amusiti miskina memberikan makan 60 orang miskin 60 orang mis miskin yang kedua adalah ayak di syahwat al farj berjima di siang hari suami istri berjima di siang hari maka dua dia wajib mengkodok juga membayar kafarot juga dia wajib membayar kodok juga dan juga membayar kafarot juga nah ini jadi ada empat poin tadi pertama adalah ia mengkodok saja tidak membayar kafarot itu kalau dia makan makanan atau minuman ya, artinya dia masukkan ke dalam mulut tapi bukan berbentuk makanan dan minuman disengaja misalnya tapi bukan makanan dan minuman nah, itu hanya mengkodok saja dia misalnya orang itu minum obat atau memasukkan obat ke dalam mulutnya maka dia hanya mengkodok tidak membayar kafarat yang kedua adalah dia minum atau dia makan makanan atau minuman minum di siang hari nah, tapi karena uzur sakit atau musafir maka dia hanya membayar Kodok saja, tidak membayar kafarot. Sedangkan dua jenis yang kedua ini adalah dia membayar kodok juga, membayar kafarot juga. Yang pertama kalau dia di siang hari, dia makan makanan, minum minuman tanpa uzur. Yang kedua adalah dia berjima di siang hari tanpa ya, di siang hari berpuasa. Maka dia hukumnya adalah dia wajib mengkodok juga, kemudian membayar kafar kafarot. Sedangkan mala yuxi sedangkan yang tidak merusak puasa itu adalah al was surbu wal jima' Ia makan dan minum dan jima' di siang hari, tapi nasian dalam keadaan lupa. Makan, minum, atau berjima' atau yang lain apapun, tapi dalam keadaan lupa tidak tahu bahwa dia puasa, maka dia hukumnya tidak mengap, tidak merusak puasanya. Man nasiya dalam hadis Nabi Man nasiya huwa huwa so fa'akala au syariba fal yatim Barang siapa yang ia lupa kemudian wa huwa so'imun padahal ia berpuasa kemudian dia makan minum karena lupa fal yatim Maka sempurnakan puasanya tidak mengapa Fa innama amahu Allah wa saqahu Maka Allah subhanahu wa ta'ala tentu yang memberikan makan dia Jadi tidak batal puasanya Kemudian ya. Ya, siwak siwak juga tidak batal menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah tidak batal tidak merusak tidak merusak puasa puasa seseorang <tik> al madmaboh wal istinsak juga kumur kumur kemudian memasukkan ke dalam hidung juga tidak merusak puasanya. <tik> Nah, kemudian yang kedua adalah, nah ini pendapatnya Imam Malik bin Anas. An azhabnya Imam Malik sama seperti Imam Abu Hanifah, ada dua kategori jenisnya. Yang pertama adalah dia hanya mengkodok saja, tidak membayar kafarat, dan yang kedua adalah dia membayar kodok juga membayar kafarat. Ia mengkodok puasanya juga membayar kafarat. Ia mengkodok juga, kemudian membayar kafarot juga. Yang pertama adalah mayub sidus kodok fakot. Ia merusak puasanya, batal puasanya, wayujibul kodok dan juga membayar kodok saja, tidak membayar kafarot, tidak membayar membayar kafarot. dia hanya mengkodok saja al iftor dia makan atau minum tapi dalam keadaan uzur sama seperti tadi ya misalnya dia sakit atau dia tadi dalam keadaan safar kemudian yang dilakukan adalah hanya mengkodok puasanya di hari yang yang lain kemudian ia muntah disengaja muntah disengaja batal puasanya maka dia hanya wajib mengkodok saja tidak membayar kafar kafarot nah kemudian yang wajib mengkodok dan membayar kafarot adalah jima di siang hari abdan secara disengaja nah ini bayar kodok juga kemudian kafarot juga bayar kodok juga kemudian kafarot juga tapi ia berbeda pendapatnya dengan Imam Abu Hanifah yang ketika makan di siang hari disengaja tetap posisinya sama seperti jima. Dia bayar kodo dan juga bayar kafarot tidak. Tapi ini hanya satu saja poinnya Imam Malik adalah jima di siang hari saja itu yang membatalkan puasa dan juga wajib mengkodo dan membayar kafarot. Nah kemudian ini yang yang apa yang populer di Indonesia Mazhab Imam Syafi'i, Mazhab Imam Imam Syafi'i, Mazhab Imam Syafi'i. Ada dua di sini sama. Nauun yujibul fakot. Ia hanya membayar atau mewajibkan kodok puasanya saja, tidak harus kafarot. Dan yang kedua adalah jenisnya ia kodok juga membayar kafarot apa saja yang pertama ini Mayuk yuksidus saum wa yujibul qodo fakot yang bisa merusak puasa dan wajib mengkodok saja dan wajib mengkodok saja nah ini yang pertama adalah usulu syai'in madiyin ilal jawfi wa in kasam samatin awlam yukal ada kahasotin awturabin Masuknya sesuatu ke dalam jauh ke dalam perutnya, walaupun sedikit, walaupun sedik, sedikit, nah, maka dia hanya mengkodok puasanya, mengkodok puasanya, tidak membayar kafar, kafarot, tidak membayar kafar, kafarot. Ya misalnya ada orang yang uh, di siang apa di mana di uh, di bulan puasa. Dia makan di bulan puasa dia mah makan makan misalnya nggak puasa dia maka baginya adalah yujibul kodo wajib mengkodo waya Sam asiman kabiron dan juga dosa yang sangat bes besar kan banyak sekarang puasa di siang hari dia nggak puasa padahal sebenarnya dia adalah puasa itu adalah rukun rukun Islam puasa adalah rukun islam edis yang hari dia tidak berpuasa maka menurut mazhab syafi'i adalah dia wajib mengkodok, tapi tidak membayar kafarat wajib mengkodok, tapi hanya wayak sam asiman kabiron dia dosa besar karena meninggalkan puasa wajib tapi wajib juga mengkodoknya. wajib mengkodok di hari yang yang punya hutang puasa dia punya hutang puas puasa Nah, kemudian juga makan makanan atau minuman, biuzrin itu juga sama, tapi dia tidak ada asin, tidak dosa. Kenapa? Karena ada uzurnya di siang hari, dia tidak berpuasa karena sakit atau karena safar, sakit atau karena safar, atau misalnya karena terhalang, ya, kalau misalnya kalau wanita haid atau Nifas dan lain sebagainya, maka yang wajib adalah hanya mengkodok puasanya saja, tidak perlu membayar kafar kafaroh karena dia dalam keadaan uz, uzur, tapi tidak dosa. Walayak Sam Asiman Kabiron dia tidak dosa. Berbeda dengan yang pertama tadi, ia tidak berpuasa di siang hari, tapi karena disengaja, berarti dua dia mengkodok puasanya juga plus ditambah ia mendapatkan dosa bes besar karena tidak dipuasa di bulan Ramadan. Tapi dia juga wajib mengkodok puasa puasanya. Orang yang malas-malas puasa. Cuman KTP saja Islam. KTP-nya dilihat Islam. Tapi di siang hari dia tidak puasa. Ah, maka dua baginya. Apa itu? Dia mengkodok puasanya di hari yang lain. Juga dosa besar. Berbeda dengan yang pertama tadi. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tadi dia dosa besar eh dia dia wajib mengkodok juga membayar kafarot dosa besar juga berlipat-lipat tapi kalau imam imam apa imam syafi'i hanya dua dia dosa besar kemudian juga wajib mengkodok di hari yang yang lain ini orang-orang yang yang tidak berpuasa di siang hari disengaja ini kayak seperti itu tapi kalau yang tidak disengaja atau karena ada uzur maka dia hanya kewajibannya adalah mengkodok puasanya di hari yang lain tanpa membayar kafaro ya seperti tadi sakit kemudian safar haid nifas dan lain sebagainya di bulan Ramadan maka dia hanya wajib mengkodok puasanya tanpa perlu membayar kafar kafaro apa sih itu kodok kodok itu adalah menjalankan ibadah di luar waktunya nah itu namanya kodo kodok itu adalah menjalankan ibadah di luar waktunya. Kan kalau puasa Ramadan kan harusnya di bulan Ramadan. karena dia tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka wajib hukumnya dia mengkodo. Nah, apa itu kodo? Berarti di luar bulan Ramadan, maka wajib hukumnya mengganti puasa Ramadan yang telah ia tinggal tinggalkan. Itu namanya kodo. Sama seperti solat, sholat maghrib. Dia ketiduran, tahu-tahu bangunnya jam jam 8 ketiduran dia maghribnya nah, kemudian ketika bangun maka dia wajib melaksanakan sholat maghrib tapi bukan ada tapi kod, kodo nah, kenapa kodo karena sholat di luar waktu waktu maghrib sholatnya di waktu isya nah itu disebut dengan kodo Iku disebut dengan kod, kodo Lalu kafarot itu apa sih? Kafarot itu adalah denda atau balasan di dunia, balasan yang dilakukan di dunia. Ya, tadi seperti uh, berjima di siang hari suami istri misalnya berjima di siang hari, uh, padahal dalam keadaan berpuasa, maka dia hukumnya apa? Bayar kodok juga, artinya dia membayar puasa nanti di hari yang lain karena puasanya batal juga harus membayar kafar kafarot Apa itu kafarot dia harus membayar denda atau e, balasan atau e, sanksi dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa apa nah, ada tiga tadi memerdekakan budak kalau tidak ada puasa dua bulan berturut-turut kalau tidak sanggup pilihan yang ketiga adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah itu namanya kodo atau kafarot. Kodok dan kafar, kafarot. Mana dalilnya? Ya dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi ya, Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis terkait dengan orang yang jima di siang hari, maka dari Abu Hurairah, maka hukumannya adalah dia wajib mengkodok di hari yang lain juga kafarotnya membayar kafarot adalah pilihannya dia tiga tadi pilihannya di tiga it nah, kurokobatin ia memberdekakan budak atau dia puasa dua bulan berturut-turut atau dia uh, memberikan makan kepada 60 orang mis 60 orang miskin nah ini uh, terkait dengan uh, kodo atau uh, kafarot kodo dan kafar kafarot jadi kesimpulannya kodo itu adalah dia puasa puasanya di luar bulan Ramadan karena di bulan Ramadannya dia nggak puasa itu kodo. Kenapa nggak puasa? Bisa karena dua. Bisa karena dia ada uzur, misalnya sakit atau karena dia dalam perjalanan safar maka dia wajib mengkodo. Dia nggak puasa berarti di hari yang lain, di bulan yang yang lain, di bulan yang yang lain. Atau dia nggak ada uzur, disengaja, disengaja, disengaja. Dia nggak puasa dia, males. Nah, maka dia kena dosa besar juga dan juga dia harus membayar atau mengkodok di hari yang yang lain. Kalau nggak dibayar-bayar juga terus 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 ya nanti tunggu siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil kiamah karena kewajiban orang Islam adalah dia harus melaksanakan rukun Islam yaitu salah satunya adalah berpuasa di bulan di bulan Ramadan nah kalau kafarat tadi kesimpulannya adalah sanksi bagi orang yang batal puasanya apa itu berupa? berupa nah, memerdekakan budak tadi kemudian puasa dua bulan berturut-turut atau dia memberikan eh, makan kepada 60 orang mis, miskin dan buat apa buat siapa itu nah, tadi menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di sini jelas bahwasanya buat orang yang berjima di siang hari disengaja sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik meluaskan mengkiaskan jima di siang hari orang yang tidak berpuasa pun di siang hari dengan disengaja maka sama statusnya ia membayar kodok juga juga membayar kafarot kafarot juga Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut dengan fidyah. Fidyah itu dalam bahasa Arab artinya membayar. Dalam bahasa Arab artinya membayar. Secara bahas bahasa Lalu vidya secara istilah adalah Seseorang yang masuk kategori Yang boleh membayar vidya itu Dia tidak berpuasa Karena tidak mampu lagi ber, berpuasa Maka yang diharuskan adalah dia membayar vidya Mana dalilnya? Dalilnya yang populer di surat al-Baqarah Ayat 185 itu Wallazina yutiqunahu fidyatun to'amu miskin Orang yang tidak mampu lagi berpuasa Maka yang diwajibkan bagi dia adalah membayar fid, fidya fidyah Membayar fid, fidya fidyah Berarti kalau dia mampu berpuasa tidak ada fidyah Misalnya orang sehat Ketika bulan Ramadan dia sakit Dia sakit sakit di siang hari dia nggak puasa kenapa nggak puasa sakit saya masuk rumah sakit nggak puasa berarti wajib kodo di hari yang yang lain tidak ada fidyah baginya kenapa sebabnya karena dia nanti di hari yang lain sehat lagi sudah sembuh dari penyakitnya sehat bugar maka yang harus dilakukan adalah membayar kodo bukan membayar fidyah vid Kenapa kalau membayar fidyah itu orang yang tidak mampu lagi berpuasa? Seperti contohnya as di sini, orang yang sudah tua renta, sudah umur 80, 75, 70, ada juga yang 65 sudah nggak mampu lagi berpuasa karena lambungnya sudah nggak bisa menahan sampai 8 jam, paling 5 jam, 4 jam paling kuat, maka dia nggak bisa puasa itu. Maka yang dilakukan adalah membayar fidyah dia nggak bisa puasa lagi kalau puasa dia ambruk dipaksain am ambruk nah, maka dia tidak bisa lagi membayar eh tidak tidak mengkodok percuma dia mengkodok di hari yang lain juga nggak bisa puasa juga maka yang diwajibkan adalah walazina yuti to'amu miskin dia membayar fidyah kepada orang mis miskin begitu ya misalnya tadi ya orang yang sehukoh, orang yang sudah tua atau orang yang masih muda tapi dia punya penyakit lambung yang sudah rusak pencernaannya nggak bisa menahan lapar sampai lebih dari lima jam misalnya lambungnya sudah bermasalah lah kalau kalau dia nahan lapar lima jam enam jam sudah tipes dia udah nggak kuat lagi udah puasa udah nggak bisa puasa itu dia nggak bisa menahan nggak bisa menahan puasa harus makan setiap lima jam misalnya dan lain sebagainya Diponis dokter begitu walaupun masih muda nah dia juga sama bisa membayar fit kenapa karena sudah tidak mampu lagi berpuasa kenapa alasannya lawang lambungnya sudah tidak bisa difungsikan lagi karena kalau sudah lima jam puasa udah amrul dia nanti sakit dan lain sebagai sebagainya kecuali kalau masih sehat masih se sehat atau misalnya sakit yang bertahun-tahun stroke misalnya dan lain sebagainya ketemu lagi dia nggak puasa tahun besok karena stroke nggak puasa eh lama-lama meninggal meninggal udah dihitung aja berapa kali dia tidak berpuasa dalam hidupnya ya karena dia sudah tidak mampu lagi uh, 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 karena tidak apa tidak berpuasa karena dia waktu di hidupnya ketika bulan Ramadan dia dalam keadaan tidak mampu berpuasa ya udah dia bayar fidyah makanya dia bayar vidya berapa ukurannya? satu hari, satu mut atau satu hari itu satu, satu mut satu hari dia tidak berpuasa sama dengan satu mut ukurannya apa? ukurannya adalah mengenyangkan satu orang orang miskin atau orang yang kita kasih it'am itu kita kasih makan orang miskin yang kita kasih makan mengenyangkan mereka sekali itu sama dengan satu hari tetapi dalam kodri ukurannya kalau misalnya dia biasa makannya makan tempe sama sayur ya berarti 10.000 ribu ya itu sudah satu mood dia tapi kalau dia biasa makannya di restoran ya orang kaya misalnya dia biasa sepiring itu mengenyangkan dia itu 50.000 ribu biasa makannya di restoran maka satu mood itu ya 50.000 ribu jadi tergantung kebiasaan makan dia berapa ada orang makannya setiap karena dia orangnya biasa ya Uh, kerjanya juga biasa ya sudah dia makan hanya nasi sama tempe sama uh, lalap dikit ya paling 5 ribu udah cukup eh tiba-tiba dia sakit menahun yang nggak bisa puasa bayar dia ya berarti satu hari ya 5 ribu kenapa karena dia ukurannya seperti itu dia ukurannya seperti itu tapi kalau orang yang mampu ya orang yang biasa makannya itu makan enak 100.000 ribu misalnya biasa makan enak kemudian dia nggak puasa karena tadi tidak mampu lagi berpuasa maka dia satu moodnya dihitung dengan biasa dia makan sekali itu berapa kalau 30 hari dia meninggalkan berarti 30 mut berarti 30 30 mood. nah ini yang disepakati oleh para para ulama orang-orang yang tidak mampu lagi ber, berpuasa tidak mampu lagi berpuasa dia nggak bisa mengganti kodok di hari yang lain Ah, maka dia hukumnya adalah dia membayar fit fitia. Sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut. Nah, ini dalilnya ya. Dalil faman kana aw ala safarin fa'iddatum min Nah, ini dalil qadha. Barang siapa yang ia sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, faiddatun min ayyamin ukhor maka dia diganti di hari yang lain ini namanya dalil qadha juga hadis aisyah kunna nahidu ala ahdi rasul kami haid ya wanita haid pada masa uh, bulan puasa haid fa maru bi qodais saum dan kami diperintahkan untuk mengkodok puasa mengqadha puasa wala yuk wala nu maru bi kodo isolah dan tidak diperintahkan kodo sholat kalau sholat nggak perlu dikodo kalau misalnya wanita head kemudian ia ninggalin sholat karena kan wanita head kan tidak 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 sholat dia maka dia ketika headnya berhenti ya udah nggak perlu kodo sholat sholatnya itu tapi kalau puasa dia wajib hukumnya mengkodo puasa ini hadis Aisyah Nah, kemudian dalil dosa dia puasa tidak puasa tanpa uzur ini di siang hari man aftoro yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala marodin barang siapa yang dia tidak berpuasa di bulan ramadhan ini tanpa rukhsah tanpa uzur maka Allah subhanahu wa ta'ala mencap patobahu yaumal kiamah maka Allah subhanahu wa ta'ala mencap orang tersebut termasuk orang golongan orang-orang yang munafikin orang-orang yang pendosa besar kenapa karena termasuk rukun rukun Islam dia tidak berpuasa di siang hari itu tidak berpuasa di siang hari di siang hari nah waktunya waktu kodo Ramadan itu ya dari mulai habis Ramadan selesai di bulan Syawal itu sampai dengan ketemu Ramadan lagi indal jumhur menurut pendapat jum jumhur jadi mulai dari bulan kemarin tuh Zulqodah, Sulhijjah, Muharram, Safar sampai dengan ketemu bulan Sa'ban itu waktu mengkodok puasa yang ditinggalkan itu. Kalau sudah ketemu bulan Ramadan ini tidak ada kodok lagi. Itu menurut pendapat jum, jumhur illa syafi'iyah kecuali mazhab imam syafi'i. Kalau mazhab imam syafi'i dia tetap ada kodok walaupun dia sudah lewat bulan Ramadan. Maka misalnya kalau dulu kita pernah apa? Pernah tidak melaksanakan puasa di waktu remaja kan sudah balik tuh. Ya sudah balik eh kita belum melaksanakan puasa. Itu bisa dikodok menurut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena tidak ada batasan sampai dengan tahun Ramadan tahun depan. Kecuali pendapat jumhur, jumhur ulama yang batasannya sampai dengan Ramadan tahun depan mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal sampai dengan Ramadan tahun-tahun depan. Itu batasannya sampai situ. Kalau sudah selesai bulan Ramadan tahun depan, ya tidak ada kodok lagi. Berarti apa? Orang tersebut dosa besar saja. Maka wajib baginya bertaubat-taubatan nasuh-nasuha. Itu bagi pendapat jum, jumhur tadi. Lalu tata buul kodok bagaimana kodok itu apakah diharuskan harus terus menerus? Misalnya dia kodok puasanya lima hari hingga puasa di bulan Ramadan apakah dia harus terus menerus mengkodoknya itu lima hari juga terus menerus Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat begitu di hari yang lain atau boleh dipisah-pisah? Ini Senin nanti ah, nanti lagi dah masih empat hari lagi eh masih empat kali lagi bulan depan cicil begitu nyicil nah, nama disebut dengan tata buul kodo nah, itu nyicil nah di sini ittafaqo aksarul fokoha para ulama sepakat bahwasanya yustahabu disunnahkan sangat dianjurkan mualat al dianjurkan sekali kalau mengkodo itu benar-benar berdamping berdampingan Artinya kalau dia punya hutang puasa lima hari, ya berarti bayarnya langsung lima hari, Senin, Selasa, Rabu, Kemis Jumat, begitu. Tidak dicicil-cicil. Sehari Senin, nanti, nanti kapan-kapan lagi dah, kapan-kapan lagi, ah begitu. Nah, itu pendapat jumhur ulama, aksarul fukoha kebanyakan para ulama itu disunahkan dia mualatul kodo, dia benar-benar uh, tidak bisa dicicil-cicil begitu. Dia teman harus langsung. Kalau dia puasanya, utang puasanya lima hari ya langsung lima hari. Kalau utang puasanya dia satu hari ya nggak perlu karena cuma satu hari. Dua hari berarti satu hari sama besok. Gitu. Sama be, sama besok. Illa malikiyah kecuali mazhabnya Imam Malik yang boleh yang namanya mencicil kod odo. yang penting masih dalam dalam masa sebelum Ramadan wa ba'di syafi'iyah dan sebagian mazhab imam syafi'i walakin yustahabbu dzalik tetapi mazhab imam syafi'i pun dianjurkan juga tidak ada cicil-cicilan tapi boleh saja boleh mencicil tapi yustahabbu dianjurkan tidak boleh dicicil bayarnya dia punya hutang lima hari ya udah bayar langsung lima jangan cicil-cicil itu sangat-sangat dianjurkan begitu kenapa? Ya, nah, karena memang ada hadis dari Aisyah ini Ruya an Aisyah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah an Nahakolat ia berkata ketika turun ayat faid datun min ayamin ukhor kan ada ayat begitu dalam Al Quran kaman kana kum maridon au ala safarin faid datum min ayamin ukhor nah, kata Aisyah faid datum min ayamin ukhor mutatabiatin Ditambahkan oleh Aisyah, itu tafsiran dari Aisyah itu adalah ada kalimat "mutatabiatin". Ia harus diganti di hari yang lain, tapi harus berturut-turut, -tur, turut-turut, jangan sampai dicicil-cicil. Nah, ini uh, pendapatnya Aisyah. Ya, boleh dicicil-cicil. Dan bahkan mayoritas para ulama, Yustahab Buzalik, uh, disunnahkan untuk uh, tidak, mencicil, tidak mencicil. Artinya langsung. Sampai di sini ada diskusi Tafadhula silakan. Wabillah alaikum salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang-orang yang sesore yang sudah, dosa seseorang yang sudah membaca karena kuasaan akhir ketika dia sudah membayar. Hmm. Ya, yang kedua dulu yang ingat yang membedakan budak sudah tidak ada lagi di zaman sekarang karena sudah tidak ada budak lagi jadi sudah terhapus itu itu di zaman dulu saja jadi sekarang tinggal dua kafarot itu tinggal dua tinggal dua yang pertama adalah dua bulan berturut-turut yang kedua adalah kalau dia tidak sanggup dua bulan berturut-turut berarti dia memberikan makan kepada uh, 60 orang mis, miskin gitu. Nah tadi yang pertama itu terkait dengan dia tidak berpuasa di siang hari, tidak berpuasa di siang hari disengaja, disengaja. Ini kalau uh, kalau ya pendapat safiyah nih ya, bukan pendapat yang lain. safiyah dia hanya mengkodok puasa saja dan dosa besar dia. Hanya mendapatkan dosa besar, tidak perlu membayar kafarat. Yang membayar kafarat itu kalau jima di siang hari suami istri jima di siang hari nah, itu baru dia membayar kafarot juga Iya oh, bertaubat dosa itu kan bisa dihapuni dengan bertaubat besok-besok tahun besok di Ramadan tahun depan jangan diulangi lagi itu kan namanya taubat taubatan nasu nasuha taubatan nasuha itu dia bukan taubat sambal artinya kalau dia dulu ya, atau tahun kemarin dia puasanya E, pernah nggak puasa ya disengaja ya di siang hari diam diam diam, -diam makan maka kodo dan dosa besar dia tetapi di tahun depan nah, dia harus bertaubat tuh kepada Allah berarti tahun depannya dia tidak boleh melakukan seperti di tahun yang dulu berarti dia harus benar-benar pol karena tidak ada uzur baginya kalau sehat walafiat dia berarti harus ber, berpuasa jadi cara menghapus dosa dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ya, sama-sama. Ada lagi tafadhol silakan. Nah ini dalil kafarot itu yang disepakati oleh para ulama adalah jima di siang hari itu bayar kodo juga bayar kafarot juga. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari, ya ja ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam. Halak tu ya Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah Shallallahu Wasallam. Kola wa tak? Kenapa kamu celaka? Kola wakon tu ala imroati fi Ramadan. Saya ketika di siang hari bulan Ramadan saya berhubungan dengan istri saya di siang hari. Qala oh, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu ta raqabah?" Apakah kamu punya budak yang ingin memperdekakan Ini zaman Rasul masih ada ya. Qala, oh, "La, tidak ada." Qala, oh, "Fa hal tastati mutatabi'ain?" Kamu sanggup enggak dua bulan berturut-turut puasa? Tidak sanggup dia dua bulan berturut-turut. Qala fa tajidu matut miskinan kamu sanggup untuk uh, memberikan makan kepada 60 orang miskin tidak sanggup juga nah, kemudian summa jalasa kemudian Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang memberikan ia makanan kemudian qala tasaddaq bihaza udah nih saya kasih ini segantang kurma kemudian ini sedekahkan kurma ini buat yang paling pakir uh, di desa kamu kemudian kata orang tersebut Uh, fama baina fama baina ahlu baitin ahwaju ilai, ilaihi minna siapa yang paling fakir kemudian rupanya yang fakir yang paling fakir adalah dia sendiri akhirnya kurma segantang itu buat dirinya sendiri sambil tertawa fatohikan nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya nabi tertawa hatta badat nawajizuhu sampai terlihat giginya rupanya dia orang termiskin di daerahnya mau bayar mau apa mau bayar kafarot nggak bisa ya. Mau puasa dia orangnya uh, sakit, artinya lambungnya sudah sakit misalnya, nggak bisa berpuasa. Mau bayar ini juga nggak mungkin dia ber, nggak bayar apa, bayar me memberikan kepada 60 orang miskin orang nggak punya uang, akhirnya dikasih itu segantang kurma buat dia dan kurma tersebut pengen disedekahkan ini sedekahin aja nih kurma kepada yang paling miskin. Rupanya yang paling miskin adalah orang tersebut, ya, sehingga ya segantang kurma itu buat orang orang tersebut. Nah ini para ulama menjadikan ini adalah sebagai hujah adanya kafarot, ya. adanya kafar kafarot bagi orang yang berjima di siang hari. Nah kemudian dikiaskan oleh mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah puasa yang di siang hari dia tidak berpuasa dengan disengaja maka juga sama membayar kafarot kecuali mazhab syafi'i saja yang tidak membayar kafarot hanya kodok saja dan dosa besar saja. Lalu di sini kalau membayar kafarat buat 60 orang miskin apakah boleh langsung 60-60-nya? Ah di sini uh, waqalatil jumhur, jumhur ulama mengatakan ya ju zalik dia boleh. Yang penting dia 60. 60 uh, 60 orang mis miskin. Tetapi waqalatil Malikiyah Imam Malik yang menyarankan harus satu hari satu orang miskin, satu hari satu orang miskin, satu hari satu orang mis, miskin, dan lain sebagainya. Jadi per hari, bayarnya per hari, per hari. karena dia tidak puasanya, 30 hari misalnya. Eh, karena dia, eh, atau karena dia, eh, apa, eh, ininya, kafarotnya kan 60, 60 orang miskin, nah, kemudian harus eh, 60 itu, apakah harus 60 orang miskinnya, atau boleh nggak satu orang ini ini dia nanti dikasih makan dia lagi dia lagi orangnya yang penting 60 kali nah ini pendapat Imam Malik saja yang mengatakan uh, boleh walaupun dia satu orang mis, orang miskinnya tapi yang penting 60 kali ngasih makan nah itu uh, diskusi oleh yang dis, didiskusikan oleh para ulama tadi Wallahualamiswa ada lagi Tafadrol silakan. Bagaimana kalau dia tidak uh, men, uh, tidak apa tidak berpuasa ya, amdan ya, kemudian juga dia apa namanya sampai meninggal ya berarti dia kalau belum bertaubat ya berarti kena 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 dosa tidak melaksanakan puas puasa ya. karena kan bagaimanapun juga ada hadis terkait dengan ancaman bagi orang yang meninggalkan puas puasa sama seperti meninggalkan sholat ya. orang yang tidak sholat ya, Sholat ya, lima waktu itu yang wajib-wajib, kemudian ia tinggalkan, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti di akhirat dia akan di, diminta, pertanggung, diminta pertanggungjawabkannya, pertanggungjawabannya, termasuk puasa orang Muslim yang tidak berpuasa. Ya, padahal dia orang Muslim, nah, maka nanti di akhirat dia pun akan diminta pertanggungjawaban, pertanggungjawabannya, kecuali dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tanda kutip, taubatannya adalah taubatan nasu. Nasuha taubatnya taubatkan nasuha, bukan taubat hanya sekedar taubat-taubat biasa. baik mudah-mudahan uh, bermanfaat, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan uh, bab lainnya. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma dika. Asyadu an la ilaha ila anta sedagfiruka wa atubu ilai. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.